silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, skors dicabut, sidang terbuka Senat Politeknik Caltech Dio dalam rangka wisuda ke-13 tahun 2016 dilanjutkan kembali. Yang terhormat Presiden Direktur PT CPI sekaligus Ketua Dewan Pembina YPCR. Yang terhormat Senior Vice President Operations and Maintenance PT CPI. Yang terhormat Bapak Ibu Manajemen PT Chevron Pacific Indonesia. Ketua dan anggota Dewan Pengawas YPCR. Pimpinan perguruan tinggi, pengurus Ikatan Alumni Politeknik Caltech Riau, pimpinan Sekolah Menengah Atas SMU dan SMK, beserta seluruh undangan lainnya. Selamat datang di kampus ramah lingkungan, bebas asap rokok dan tertib lalu lintas, kampus Politeknik Caltech Riau. Ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan
untuk kepentingan Nusa, bangsa, dan kemanusiaan. Nusa, bangsa, dan kemanusiaan. Lima. Lima. Setia menjunjung tinggi. Setia menjunjung tinggi. Kehormatan alma mater. Kehormatan alma mater. Wisudawan penerima beasiswa Yayasan Politeknik Chevron Riau dan beasiswa Himpunan Pensiunan Caltech Chevron. Adi Sucipto AMD dari Program Studi Etika Teknik Mekatronika. Herman Arianto AMD dari Program Studi D3 Teknik Komputer. Diki Mahendra AMD dari Program Studi D3 Teknik Mekatronika. Intan Syafitri AMD dari Program Studi D3 Akuntansi. Isnain Tami AMD dari Program Studi D3 Teknik Komputer. Hairunisa AMD dari Program Studi D3 Teknik Komputer. Widya Nurpahengsa AMD dari Program Studi D3 Teknik Telekomunikasi.
Wilson Sois AMD dari program studi D3 Teknik Komputer. Tania AMD dari program studi D3 Akuntansi. Debbie Aprilisa AMD dari program studi D3 Teknik Elektronika. Syawaludin AMD dari program studi D3 Teknik Mekatronika. Harumin SST dari program studi D4 Teknik Informatika. Kodar Uli Ma'rifat SST dari program studi D4 Teknik Elektronika. Muhammad Rian Siregar SST dari Informatika. Yasir Arapan SST dari program studi D4 Teknik Informatika. Harti Ningsih SST dari program studi D4 Teknik Informatika. Kepada Bapak Albert Simanjuntak dan Bapak Zulhang, kami undang untuk memberi sertifikat penghargaan kepada para wisudawan. Dan kepada Bapak Robinar Jaya Disastra dan Bapak Humayun Bosya, kami undang untuk turut serta mengucapkan selamat dalam bentuk biaya studi penuh selama kuliah di Politeknik Caltex Riau. Berikutnya kami undang ke depan wisudawan terbaik wisuda ke-13 tahun 2016. Feni Yadi AMD dari program studi akuntansi. Putri dari Bapak Balko dan Ibu Lilia. Indeks prestasi 3,95 dengan predikat cum laude. Billy Satrio Wibowo AMD dari program studi D3 Teknik Elektronika, putra dari Bapak Yanto dan Ibu Ung Syucu, dengan indeks prestasi 3,83 dengan predikat cum laude. Anugrah Tri Noviandi AMD dari program studi D3 Teknik Mekatronika, putra dari Bapak Abu Daris dan Ibu Aswarti. Indeks prestasi 3,75 dengan predikat cum laude. Indeks prestasi 3,79 dengan predikat cum laude. Iin Lesmana Putra SST dari program studi D4 Teknik Elektronika, putra dari Bapak Hasan Syahri dan Ibu Rostiawati. Indeks prestasi 3,8 dengan predikat cum laude. Wilson Sois AMD dari program studi D3 Teknik Komputer, putra dari Bapak Raja S dan Ibu Siti Azim. Indeks prestasi